Assalamualaikum. Hai semua, hari ini Ina nak bawa korang pergi sales gallery untuk Trion 2 by Binastria. Ha, jom Ina bawa korang tunjuk. Istimewa untuk korang yang nak beli rumah, ha, korang boleh survey Ina punya video ni, blog ni. Korang kalau masih belum datang sini lagi, korang boleh tengok video Ina. Kemudian korang boleh datang dekat sales gallery ni. Nanti Ina akan letak detail di ruangan description. Macam ni korang boleh tengok, ini kita punya, kita pula, dia punya structure binaan dia macam ni yang korang nampak. Sekejap lagi Ina akan bawa ke semua jenis rumah, ada type A, B dan C. Ina akan tunjuk dekat korang. For the first, korang boleh tengok ini view dia, rumah yang tersergam indah seperti ini. Kalau korang datang kat sini, ada lagi korang boleh tengok sales gallery dia memang cantik. Ada satu bahagian ni Aina suka part ni. Jom kita boleh pergi kat sini. Korang boleh tengok layout design dia semua dekat sini, tower A, tower B, semuanya korang boleh tengok kat sini. Contoh Aina nak tengok, sekejap Aina nak tengok dia punya podium view. Okay, kita tekan. Korang boleh nampak podium view dia macam mana, layout dia, kedudukan pool dia dekat mana, dekat sini. Ni semua ada, korang boleh zoom. Tarik sini. Oh, mak nenek kau. Sorry lah, kita baru belajar awak. Cantik kan dia punya design pool dia macam ni. Lepas tu ada laluan jalan dekat atas ni. Mungkin korang boleh jogging petang-petang ke. Dia ada macam, ni luar. Ina rasa ni luar dia. So, korang boleh tengok lagi bahagian lain. Ni jalan-jalan. Oh, dekat sini. Ni dia punya blok ni rasa. Okay, cantik kan? Korang boleh tengok dia punya layout. Sini ada menu, korang boleh explore sendiri nak tengok apa, rooftop ke. Cuba kita tengok rooftop ke. Oh, dia punya ada pool juga. Kita tengok rooftop dia ada pool. Ada banyak pool lah. Ada 3 pool. Rooftop dia pun ada juga. Okay, korang boleh datang sendiri dekat sales gallery ni untuk tengok macam mana dia punya structure bina dia. Ada 3 jenis type rumah untuk korang pilih, type A, B dan C, yang mana Ina akan bawa korang room tour kejap lagi. Okay, jom ikut Ina pergi room tour. Bukan room tour, house tour. Okay, bye, jom. Dia yang kira yang paling kecil lah. Dia ada 2 bilik, 1 bilik mandi. Jom kita tengok. Korang masuk-masuk je, standard rumah biasa sekarang. Masuk saja korang akan jumpa dapur. Dapur ni mesti korang kena tambah sendiri lah. Dia punya accessory yang ni, dia akan kosong je. Yang ini korang kena tambah sendiri kan. Dia ada bilik washing machine lah, bilik dryer. Untuk korang tak washing machine korang, dryer kat sini. Ini yang Ina tunjuk ni, dia punya apa, display di rumah dia, untuk idea untuk korang nak innovate rumah ni macam mana. Walaupun dia agak kecil, tapi bila dihias dengan betul dia nampak besar. Korang boleh tengok macam ni, nampak mewah kan. Tengok bilik struktur dia punya dinding, dia guna macam ni, dia ni idea untuk korang bagi nampak rumah korang besar. Dekat sini korang ada dining table. Ina suka ruang tamu dia, simple but elegant, cantik. TV, wow, dia punya nampak very nice. Simple je tapi memang cantik. Kalau korang nak ambil gambar, orang kata Instagram apa lah, cantik nampak dia. Tapi bilik type A ni tak ada balcony. Dia just tak macam ni saja. No balcony. Jom Ina bawa korang tengok bilik. Ada 2 bilik, kita pergi bilik master. Bilik master dia macam ni. Ni untuk korang punya inspiration macam mana nak dekor bilik dia. Nampak kemas, cantik, sweet. Dia tak ada wardrobe yang almari baju dia. Dia guna style macam ni. Ini mungkin untuk orang yang tak banyak baju, sesuai lah. Macam ini banyak baju, mungkin Ina akan tambah lagi wardrobe lain sebab Ina sangat banyak baju. But still look nice, cantik. Dia sharing bathroom sebab dia only one. So sharing, korang boleh tengok sini. Dia ada 2 pintu nanti. Satu masuk daripada master bedroom dan satu daripada luar. Okay, ni dia punya bathroom. Jom ada
jauh semua. Macam kat hotel kan. So kalau korang pandai dekor rumah korang tu, memang nampak cantik walaupun ianya kecil. Yes, betul. Jom kita tengok bilik kanak-kanak ni, sesuai untuk orang yang baru berkahwin, yang anak tak ramai. Yang anak tak ramai. Jom. Nyarik mesin tu kalau dapat kaki macam ni. Okay, cantik kan? Simple tapi nice. Dia punya dekor tu, dinding ni, cuba orang tengok belakang. Ini boleh jadi inspiration untuk Ina juga lah. Nanti kalau rumah Ina dah siap, Ina nak fikir macam mana nak buat. Boleh dapat banyak idea bila Ina datang kat Sias Gallery ni. Macam-macam dekor yang Ina tengok. Rumah, ruang yang kecil tapi boleh nampak besar dan cantik. Kita banyak guna penggunaan cermin. Baiklah, now Ina nak bawa korang tu untuk unit type B. Jom. Okay, unit type B ni untuk pengetahuan dia 800 square feet, ada 2 bedroom and 2 bathroom. Baiklah, jom kita tunjuk. Masuk-masuk je rumah ni untuk type B. Kalau korang pandang, okay, nah, okay. Jadi dia ada, tadaa, terus master bedroom. Okay, Ina buat video ni spontan ya. Terus masuk. Oh, dia macam master bedroom ni, dia ada scene. Ada macam, Ina rasa master bedroom ni macam boleh buat studio. Macam boleh buat Airbnb kan, ada orang buat studio room kan. Menarik. Dia ada bathroom. Jom kita tengok bathroom dulu. Bathroom sama je macam Taipei. Okay, okay. Next, kita masuk dia punya bilik. Yang ni untuk master bedroom, lebih kurang studio type lah. Okay. Cantiknya dekor dia. Ina dah dapat banyak input untuk dekor Ina punya rumah baru nanti. Wow. Okay, ni macam bunga kat rumah Ina aja. Cantik kan? Kata don't touch, tapi tak apa, kita nak buat video nak tunjuk ke orang betapa cantiknya tempat ni. Janganlah tak silap lebih, dia sikit je. Cantik kan? Menarik pula kan kita guna komputer putih. Seorang wanita putih ni nampak juga hotel style. Look, elegant. Dia punya gobok Ina sebut. Dia punya wardrobe macam tu yang korang tengok. Nampak modern and stylish. Sesuai untuk korang yang tak banyak baju. Macam Ina yang Ina cakap tadi lah, Ina sangat banyak baju, Ina mungkin perlukan a big wardrobe. Dari cermin, jom kita tengok cermin tukang rekod Ina. Cermin tukang rekod Ina. Haa, dia geli-geli hari ni. Nampak tak you kat dalam tu? Mama, segan. Oh, dia segan lah. Okay, jom kita move. Baiklah, jom kita pergi tengok bahagian lain. Dia punya master, dia punya bedroom yang lain. Untuk pengetahuan, yang ni dual key, dual bedroom. So, sini ada pintu yang pertama, sini pintu yang kedua ni. Korang ada dua pintu, satu untuk master bedroom, sini untuk ruang tamu dan ruang lain. Dia ada dua bedroom. Ni, as korang tengok, macam ni design dia, ni dapur dia. Dia ada macam island kat sini. Design dia nampak simple but look elegant. Cantik, ada kerusi kat sini, korang boleh minum-minum petang. Ada bunga, dapat idea banyak kalau korang tengok Ina punya room tour ni. Dapur dia simple je, Ina suka. Boleh tengok, dia ada buat gobok ni. Gobok, Ina panggil gobok je, orang lama sangat. Dia letak fridge, dan dia ada lagi sini korang boleh letak barang. Nampak macam tersusun, so barang korang boleh simpan kat dalam tu, tak nampak bersepah. Tengok video ni mesti dapat banyak bagi idea untuk korang dekor rumah korang juga. Dan untuk type B, dia punya laundry room dia lebih besar daripada type A. Okay, masuk tengok. Lebih besar. Dekat sini korang boleh letak washing machine, dryer. Dan kalau yang tak suka masak dekat side dalam tu, korang boleh letak mini dapur lah dekat sini. Kalau macam Ina, Ina prefer masak dekat luar tau. Ina tak suka masak dekat dalam sebab ada smell-smell tu, Ina tak suka. So boleh letak dekat sini. Kecil je. Biasa Ina punya dapur memang satu je sebab kita bujang kan. Jom tengok, bawa korang tunjuk dia punya lagi satu bilik. Dual key ni, yang ini type B, dia ada dua bilik. This one bilik dia, tada, cantik kan. Ina mula nampak je, Ina rasa macam wow, bilik ni memang instagramable lah orang cakap, cantik gila. Dia punya dekor ni very very nice, Ina sangat suka. Ina nanti rumah baru Ina macam boleh sikit ambil inspiration daripada design
design-design kat sini yang tengok. Cantik kan? Cuba korang tengok wall dia ni. Pasti suka. Gegel sukalah. Dia letak warna. Tak tahu lah Ina kenapa ni nampak pink tapi purple. Purple ke arah pink. Dia punya painting ni pun cantik. Dua tone eh? Oh ya. Cik tak eh? Haa lah dua tone. Baru perasan. Cantik. Wow. Idea yang menarik. Dia punya ni kita nak panggil apa kan? Bukan gobok atau wardrobe. But look nice. Ayah betul lah. Kalau as a Muslim macam ni letak dekat dalam bilik not nice. Dia punya tingkap. Wah cantik kan. Dia ada bathroom satu je lah yang kat dalam ni. Ui videografer kita terlanggar belakang. Macam biasa bathroom dia sama je macam type A yang nak tengok tadi. Besar jugalah keluasan dia. Okay. Kita tengok. Okay, Ina tak bawa korang tengok dia punya Ina tak tunjuk lagi eh. Okay, dia punya ni design dia sama macam bilik-bilik yang Ina dah masuk tadi. Orang panggil dressing table lah. Dressing table dengan wardrobe dia include sekali. So dah jimat space untuk korang yang tak banyak baju sesuai. Dressing table dia macam ni. Sini ada mirror dan sini dia punya tempat baju gantung-gantung. Yang sini korang boleh letak baju yang lipat-lipat. Nice. Okay, atas ni boleh letak apa-apa. Kalau macam Ina, Ina prefer banyak sikit tempat letak baju. Sebab Ina, ya korang tahu Ina sangat banyak baju. Jom kita tengok dia punya ruang tamu. Wow. Okay. Ruang tamu dia simple je. Dia guna colour hijau. Sofa. Korang boleh ambil inspiration. Luas luas jugalah ruang dia. Kalau letak sofa yang 3L tu pun still luas. Tapi dia punya dining table dia kecil je. Dia guna yang ni. Kalau macam Ina, Ina suka besar sikit. Cantik lah rumah dia. Yang ini ada balcony. Kalau type A tak ada balcony. Type B ada balcony. Balcony dia jenis ni orang panggil apa? Glass. Cantik lah. Macam kat rumah Ina sekarang, balcony jenis macam ni. Wah, nampak feeling cantik sikit view. Okay, menarik kan? Yang ini type B. Dual key. Dua bilik air. Dua bilik. Boleh juga kalau korang nak buat Airbnb tu macam satu bahagian korang. Macam korang, mungkin korang tak berkahwin lagi ke single. Mungkin satu bahagian yang master bedroom tu korang je. Korang sebab dia ada macam dapur kecil mini dalam tu. Yang ini mungkin boleh buat Airbnb ataupun sebaliknya switch. So kalau korang beli benda ni korang boleh buat macam buat apa macam cakap investment. Ha susahnya aku nak sebut. Boleh buat investment lah. Korang boleh buat Airbnb, boleh juga duduk sendiri, boleh sebahagian buat Airbnb, sebahagian duduk sendiri. Baiklah, jom kita pergi type C. Okay, type C. Type C pun kalau tak silap ni dua key juga. Jom. Okay, jom kita tengok type C pula. Untuk pengetahuan, type C ni dia dual key juga tapi berbeza dengan type B. Type B just dua bilik. Yang ini ada tiga bilik. Square feet dia 922 square feet. 3 bedrooms and 2 bathrooms. So, masuk-masuk je korang akan jumpa ni main, masuk tadi main kunci dia. Then korang akan jumpa dua pintu. But sebelum tu Ina nak share dengan korang sesuatu yang nampak menarik. Dia punya DB box ni semua rumah cantik tau. Macam gini. So nampak putih, suci, murni. Korang boleh letak bunga kat atas tu. Yang macam ni dia letak bunga kat bawah ni. Dia cantik lah compare tu rumah Ina sekarang. DB box dia macam box gedabak besar. Masuk nampak gedabak besar. Not nice. Yang ni cantik. Okay, jom Ina tunjuk. Dia dual key, korang masuk sini pintu utama, sini ada dua pintu. So, korang macam Ina cakap tadi, boleh buat Airbnb sebahagian rumah kita, sebahagian kita sewa ke buat Airbnb. Ina masuk bawa korang masuk dulu dekat main, master room dia. Dia korang macam studio room lah. Dia ada, korang ada kitchen, ni sinki. Menarik kan? Dia kata don't touch, tapi nak buat video, nak promote, so boleh touch. Cantik, jom. Wow! I like this colour. Macam ada warna pink, ada warna peach, yellow, biru. Wow. I tahu dia dekat mana. This one kita ada nampak kat guys. So, cantik kan? I nak suka warna dia. Soft. Nampak macam unicorn, kan? Macam unicorn colour. Korang boleh tengok
dia punya decoration dia, bilik dia agak besar juga. Banyaknya input kat otak Ina nak deko Ina punya rumah nanti. Cantiklah. Okay, macam yang Ina tengok tadi daripada type A, B, dia punya style ni sama je. Style yang dia punya, apa nama orang panggil ni, nak dressing table ni, sama. Dia ada macam ni, gantung baju sini. Dia macam jimat space lah, korang tak payah letak gobok yang besar. Kopok Ina panggil gobok kampung sangat, almari yang besar untuk almari baju. Dia include sekali, jimat space. Nampak bilik ni lagi besar. Okay, jom kita tengok next bahagian. Oh ya, Ina lupa, sorry. Toilet. Untuk pengetahuan korang, toilet dia kat rumah ni yang Ina diinform partially furnished. Maksudnya dia dah sediakan macam dia punya ni sink sama, sama macam korang tengok, kecuali yang gobok bawah ni. Gobok bawah ni korang tambah sendiri. Kalau sink ni sama, cermin dia sama, yang toilet style dia semua sama, dan dia akan bagi water heater. Next. Jom. Oh, cantiknya. Alright, type C ni ada balcony juga kat luar sana macam type B. Okay, korang tengok masuk dalam. Cantik kan? Wow, okay. Untuk info, yang ini diberi sekali partially furnished macam Ina beritahu tadi. Yang ini dia bagi kita termasuk dengan, jom tengok sini. Ina tunjukkan korang apa yang akan korang dapat kalau korang beli type sini. Dengan ini pun dapat kecuali fridge beli sendiri, okay. Yang ini gobok ni dia akan bagi. Dengan gobok yang ini, gobok Ina panggil kampungnya Ina, tak apa. Ini kecuali oven sendiri ya guys. Yang ini dia bagilah oven sendiri. Yang ini sendirilah Ina rasa. Tak, dia bagi sebab dia kata all with sticker dia include. Means, wow, seronoknya. Tak payah susah-susah nak fikir dah, memang dah ada. Menarik, all with sticker include. Yang ini Ina tak nampak sticker, so maybe tak ada lah. Kan, you nampak stiker? Tak, so ni tak ada. Dia punya laundry room cantiknya. Cantik-cantik. Okay, laundry room dia, dia beza dengan bilik B tadi. Bilik type B tadi, dia lebih gemuk. Lebar-lebar. Ya. Kalau B tu dia memanjang. So, yang ni tak muat nak letak dapur luar kalau Ina kot. Jom, kita pergi tengok dia punya bilik. Bilik yang kedua lah kiranya tu. Ayo. Oh, cantiknya. Kita masuk bilik ni kot. Jom tengok sini. Yang ni bilik yang macam Ina suka. Cantiknya. Ni gobok yang Ina suka. Gobok yang kampungnya Ina gobok. Tapi dia cermin macam ni, so korang kena make sure cantik lah tusun dia macam ni. Kalau bertergabung tu tak cantik lah kan. Cantik-cantik. Ina kena ada gobok yang macam ni yang boleh letak banyak baju. Oh, cantiknya. Yang ini Ina rasa kita punya sendiri sebab tak ada stiker. Okay, Ina tak dapat stiker, so ini kita sendiri. Cantik. Kalau korang tengok, Dek Noh boleh tengok bawah tak tiles? Ina cakap pasal tiles. Kalau yang tiles ni, lain tau. Ini tiles yang kita tambah sendiri. Dia tiles asal dia seperti yang ini. Yang korang tengok kat depan ini adalah tiles asal dia. Bilik mandi dia pun sama. Okay, master bedroom punya bilik mandi. Dek Noh, kita jumpa kat sebelah. Cak. Okay, tapi ni tak ada pintu lah sebab ni untuk master bedroom dia. Macam korang tengok, bilik air yang korang akan dapat memang sama macam ni. Ada heater, ada yang ni semua sama. Yang ni sama juga. Kecuali gobok bawah. Gobok kampung. Okay. Kita tengok kids room. Bilik yang ketiga. Wow, cantiknya ni boleh buat. Kalau Ina dah kahwin, ada anak boleh buat macam ni kot. Cantik kan? Macam ada tangga. Tapi kalau Ina naik ni, pecah kot, Ina gemuk. Dia buat macam minimalize tempat ni. Bawah ni dia buat tempat dia study. Kat atas ni tempat tidur dia. Yang ini sendiri ya. Tak ada stiker. Okay, sendiri. Yang ini sendiri. Cantik. Ni tempat dia belajar, main-main. Dia ada cerm, ada tingkap kat sini. Okay, jom kita pergi tengok ruang tamu dia. Ya Allah, cantik.
ruang kamu dia luaskan. Dia idea untuk korang lah, dia rapat kat sini. Yang Linden ni korang tambah sendiri lah, dia bukan jod. Tapi nanti dia tanya lah supaya nampak macam ruang mungkin sangat lampu. Aircon pun include kalau tak sedap enough. Aircon include ya. Kat dalam aircon ada. Dia ada balcony. Balcony dia korang tengok view. Tadi dah ada view. Balcony dia sama macam yang dia rumah. Jenis pakai glass ni memang cantik. Lepas tu nanti korang letak sini meja macam ni dekat rumah ni warna putih tu kan. Meja makan dalam meja untuk orang petang-petang minum petang tu letak rumput kapit memang cantik gila. Ginilah rumah dia. Besar kan? Yang ni besar sikit. Ni ruang tamu ni masih besar. Ni Ina tunjuk untuk idea korang macam mana nak renovate rumah ni nanti. Rumah ni dia partial finish macam Ina cakap tadi. Yang ni dia bagi, yang ni dia bagi, yang gombok-gombok tu ada yang dia bagi. Yang lain korang kena buat sendiri. Basic tiles yang ini sekarang ada. Yang dalam bilik yang korang tengok tadi tu yang dia tambah. Korang boleh tambah sendiri ikut cita rasa. Yang basic dia yang Ina sebut tadi. Cantik kan? Pada korang kat luar sana kalau nak beli rumah yang masih terutama yang masih belum cari rumah, yang nak cari rumah yang selesa untuk keluarga dekat kota ni, korang boleh cari dekat apa nama tempat ni yang boleh lupa. Kriang. Sure. Okey, nanti yang tu nak kat Ina sambung yang ni nak. Korang boleh cari dekat Trion. Ni Trion tu nanti Ina akan sediakan details di ruangan description untuk korang tengok. Ina akan bagilah link website dia dan Ina akan letakkan Ina punya full review untuk korang baca, untuk rujukan korang. Korang boleh tengok harga semua. Ina tak boleh nak ingat semua harga. Korang boleh tengok dekat situ. Kepada korang yang nak beli rumah tu masih tercari rumah atau yang nak buat investment, nak beli rumah untuk buat Airbnb, rumah dekat sini sangat sesuai sebab dia ada yang jenis dual key. Korang boleh buat sewa dua-dua ataupun satu korang, one partial korang ambil, one korang sewakan buat Airbnb. Okey, sekian saja perkongsian ini untuk hari ini. Jangan lupa baca di ruangan description.